kita kemarin evakuasi hari pertama, hari kedua, bagaimana memperlancar transportasi, karena walaupun kita mau turunkan bantuan atau apa, kalau transportasinya tidak bagus tentu itu tidak menunjang kita punya kinerja. Hari ini kita fokus untuk menyalurkan bantuan. Pak Bupati sudah perintahkan kepada kita semua, salurkan bantuan, tuntaskan, dan semua harus kebagian. Ada untuk hari ini titik mana saja yang sudah didatangi? Hampir semua ini baru di sini, Pak. Baru kita salurkan di sini, tapi sementara memuat karena mobil kan tidak semua mampu dimuat satu kali. Ada berapa truk yang pokoknya logistik? Berapa yang kena bantuan itu yang kita turunkan. Kita ada stok 100 ton di Bulog, diturunkan di sini. Saya sudah diperintahkan Pak Bupati.